pembelajaran desain poster hemat energi menggunakan Canva. Bersama kami kelas 6 SDN 2 Patalan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Kegiatan didahului dengan kegiatan pendahuluan. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memberi pengantar tentang penggunaan Chromebook dan aplikasi apa saja yang dapat digunakan dalam Chromebook. Kemudian guru membantu siswa untuk login ke dalam Chromebook. Guru mengarahkan peserta untuk login dengan akun Belajar ID. Guru memastikan semua peserta dapat masuk Chromebook menggunakan akun Belajar ID. Langkah selanjutnya adalah guru mengenalkan Canva. Canva merupakan aplikasi berbasis web untuk membuat poster, video, PowerPoint, infografis, dan lainnya. Kemudian guru membimbing pembuatan poster dengan Canva. Hal ini menjadi kegiatan pembelajaran yang sangat menarik dan sesuai dengan tema pembelajaran, yaitu tentang hemat energi. Selain mengenalkan kepada siswa tentang digitalisasi menggunakan Chromebook dengan aplikasi web Canva, juga mengajarkan kreativitas kepada siswa untuk menghasilkan sebuah karya yang sangat berharga. Kemudian, guru membimbing pembuatan poster dengan Canva. Peserta didik sangat antusias dalam mengakses Canva dan berkreativitas dengan menggunakan aplikasi Canva. Peserta didik tampak mengekspor dan membuat karya dengan Canva. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil karya peserta didik yang dibuat melalui aplikasi Canva. Berikut adalah hasil karya poster siswa tentang hemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chromebook Axio. Dengan adanya Chromebook Axio, saya dapat membuat poster di Canva. Dan ini salah satu karya saya yang saya buat di Canva. Dan juga dengan adanya Chromebook Axio, pembelajaran menjadi asik dan menyenangkan. Terima kasih Chromebook Axio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswanto, guru kelas 6 SDN 2 Patalan. Saya merasa sangat senang sekali dengan Chromebook Axio. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang telah memberikan bantuan Chromebook Axio kepada sekolah kami. Dengan Chromebook Axio ini, pembelajaran menjadi sangat menyenangkan. Salah satu pemanfaatan Chromebook Axio, selain digunakan untuk ANBK, juga digunakan untuk pembelajaran di kelas. Salah satunya adalah dengan pembuatan poster hemat energi dengan menggunakan Canva. Anak-anak sangat senang sekali dengan pembelajaran yang kita padukan dengan Chromebook Axio. Pembelajaran menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan salah satunya adalah dapat meningkatkan kreativitas dari peserta didik. Semoga pemanfaatan Chromebook Axio terus konsisten dan dapat dimanfaatkan secara luas. Terima kasih atas bantuan dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan. Semoga semakin berjaya untuk pendidikan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Chromebook Axio.